Ke atas dan ke bawah biarlah 5.000 lah. What's up guys? Okay, it's back with me AJ Fizi in the house. Yo, okay. Kali ini bawa pemaparan Anda semua di Bukit Manis. Ianya terletak kira-kira 85 km daripada Keningau dan juga 65 km daripada arah Papar. So, hari ini bertuah sebab embun melalui kawasan ini. Setiap hari kita tidak boleh nampak matahari, tapi kita nampak embun saja. Memang agak sejuk dan dingin di sinilah. Seperti yang Anda lihat di belakang saya di sana, itu adalah camping site. Nampak kan? Kalau mau datang sini untuk mau camping pun boleh. Dia ada dia punya camping site sini, tapi kena booking awal-awal lah kan. Binatang-binatang prasejarah yang terdapat di sini, macam juga Kyulo Jurassic Farm. Yang kelebihan di sini nih, tempat dia, kawasan dia dingin lah kan, ada embun. Dan ini sebelah hujung. Saya bawakan paparan Anda bagaimana tapak camping site. Itulah tidak tadi dinosaur yang terdapat di sini, yaitu haiwan prasejarah kita belum lagi kewujudan zaman batu. Seperti yang Anda lihat di sini, yang di belakang tuh sekawan tuh, ini nih sekawan ini. Di sini tempat memang luas lah. So di sini yang kamu boleh nampak adalah ladang arnab dia. Ladang arnab dia kita boleh bagi makan lagi, boleh masuk, boleh kasih feeding apa semua kan. Bagi pengunjung yang membawa kendaraan sendiri ke sini tidak perlu risau, sebab tempat letak kendaraan ini disediakan khas untuk Anda yang cukup luas dan tersusun selamat di sini.
Hai. Hai. Hello. Bila ini tempat dibuka? 14.10 lah. Siapa owner dia? Dia Mr. Lee lah. Yang masa pandemik, adakah anda terkesan atau tidak? Sangat terkesan lah. So, apa ramai pekerja yang dipaksa diberhentikan? Semua, kecuali saya juga. Dulu ada berapa ramai pekerja? 8, 4, 8, 3, 1. Masa beroperasi bila? Jam 8 pagi, jam 7. Oh, kami ada kegiatan homestay, cooking, ice cream. Kami sekarang ice cream belum beroperasi lagi. Satu bilik berapa harga dia? 100 untuk satu malam. Kira-kira berapa kepala? Untuk 4 orang. So, selain daripada homestay yang ada di sini, apa lagi yang ditawarkan di sini? Camping. Camping. Keluasan tapak camping itu berapa? Apa skema boleh tampung? Kalau 50 pun boleh tampung. Yang besar kah kecil? Kecil. Ceritakan apa keistimewaan kalau bercamping di sini lah. Oh, tempat ini sejuk. So, boleh nampak sunset. Hmm? Ya, tempat ini memang sejuk lah. Saya dipahamkan ini tempat laluan embun. Ya. Betul. Oh, kadar bayaran masuk di sini lah. Ini untuk 3 tahun ke atas dan 65 tahun ke bawah ialah 5,000 lah. Seorang 3 tahun ke bawah dengan 65 tahun ke atas kami kasih free lah. Seperti yang anda nampak di belakang saya, sekarang hujan. Jadi di belakang anda boleh beli baju hujan jika sekiranya hujan di sini. Kedai serba nikah di orang yang menjual pelbagai makanan. Orang rucit pun ada. Snack, baju hujan dan sebagainya. Okay guys, cuaca hujan tidak mengizinkan. Hujan sekarang ini tampak. So, saya akan akhiri sebenarnya vlog konten untuk travelog pada hari ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like dan share video saya ini untuk saya pergi menjelajah tempat-tempat yang kamu suruh saya pergi review. Okay. Datanglah ke Rapid Land Batu 19 di Manis. Jumpa di sini. Okay guys, itu saja review saya pada hari ini berkenaan dengan Rabbit Land Kimanis Mile 19, nama tempat ini.